Halo guys, ketemu lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penurunan berat badan secara drastis yang dialami oleh para penderita GERD. Banyak orang yang bertanya tentang hal ini kepada saya, dan kebanyakan dari mereka khawatir karena mereka mengalami kehilangan berat badan dengan cukup drastis. Ada yang kehilangan berat badan 10 kilo dalam waktu 3 bulan, ada yang lebih. Nah, saya juga dulu pernah mengalami. Saya pada waktu 6 bulan itu berapa belas kilo gitu ya, saya kehilangan berat badan. Dan memang saya juga pada waktu itu sempat khawatir dan berkonsultasi kepada dokter saya. Dan pada waktu itu saya mendapatkan jawaban yang cukup menenangkan. Dan inilah jawabannya. Jadi pada umumnya, GERD tidak menyebabkan penurunan berat badan. Tetapi ada faktor-faktor lain yang menyebabkan secara tidak langsung berat badan kita menjadi turun. Salah satunya adalah, selama kita mengalami GERD, kita mudah mual dan nafsu makan kita menurun. Tentu hal ini mempengaruhi jumlah asupan nutrisi yang kita konsumsi, sehingga berat badan kita juga menjadi turun. Dan kita juga perlu ingat bahwa berat badan kita dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu asupan nutrisi yang kita konsumsi, tingkat aktivitas kita, tingkat kesehatan, umur, penyerapan nutrisi, jenis makanan yang kita konsumsi, dan lain sebagainya, tentu mengalami perubahan selama kita mengalami GERD. Jika dulu kita suka makan makanan yang berlemak, makanan yang berminyak, gorengan, tetapi selama GERD kita mengalami perubahan pola makan, itu mempengaruhi juga berat badan kita. Selain itu, perubahan pola hidup juga mempengaruhi penurunan berat badan. Misalnya, jika dulu kita suka makan malam, makan tengah malam, tetapi selama kita mengalami GERD, kita menjadi makan teratur, jaga makan, itu mempengaruhi sekali di dalam penurunan berat badan. Dan di video sebelumnya, saya juga pernah ngomong istirahat yang teratur, melakukan olahraga. Jika kita melakukan itu juga membuat berat badan kita menjadi turun. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Ketika kita mengalami penurunan berat badan secara drastis selama mengalami GERD, itu bukan karena kita ngalamin sakit parah ya, tetapi ada efek-efek yang kita perbuat perubahan hidup kita, dan itu menyebabkan kita mengalami berat badan menjadi turun. Dan tentu itu menjadi berita yang bagus, karena apa? Kita menjadi kemungkinan cepat sehat, salah satunya fatty liver kita. Lemak di dalam liver bisa cepat pulih ya, jadi lemaknya bisa segera dibersihkan. Selain juga kita pola hidup, kita makan vitamin, kita makan obat yang dari dokter. Jadi jangan takut, tapi kalau memang misalnya teman-teman ada penyakit lain, misalnya teman-teman ada penyakit kayak TBC, kanker, nah itu lain cerita ya. Tetapi jika kita hanya mengalami GERD dan mengalami berat badan turun secara drastis, jangan takut, jangan khawatir, karena itu sudah di dalam koridor yang benar. Tetapi kalau misalnya penurunannya terlalu drastis, nah itu mungkin ada hal lain yang mengganggu di dalam diri kita. Mungkin ada penyakit lain yang tidak diketahui. Jadi ini aja yang saya beritahu, jadi jangan khawatir ya teman-teman. Selama kita merubah pola hidup kita menjadi lebih sehat, kita akan lebih cepat sembuh ya. Dan jangan lupa juga kita terus berdoa kepada Tuhan. Dadah semuanya.